Halo sahabat Jeep, kembali lagi bersama aku Alvin di channel Pioneer Jeep. Dan ini adalah video mengenai aksesoris Jeep JL. Kan kalau kalian lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan saya, itu udah ada Jeep JL baru. So guys, aku pengen tahu nih. Jadi ini video ditujukan buat teman-teman nih yang baru banget punya Jeep JL, atau kalian baru pengen beli Jeep JL dan masih bingung nih, aksesorisnya apa aja yang pertama kali wajib kalian miliki. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Karena menurut aku ini ada informasi yang penting banget buat kalian yang pengguna Jeep JL atau kalian baru pengen beli Jeep JL. Oke, ini dia videonya. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi aku pengen jelasin sebelum kita ke aksesorisnya, pengen jelasin dulu mengenai Jeep Wrangler JL lah. Jadi ini adalah Jeep Wrangler generasi keempat di Wrangler. Jadi sebelumnya kan ada Jeep JK, dan ini kisaran harganya tadi aku searching tuh sekitar 1,8 M untuk varian yang paling murahnya ya. Jadi kalian bisa cek aja langsung di dealer resminya untuk harga Jeep JL saat ini. Dan ya, yeah, bener sahabat Jeep, ini kalau dilihat-lihat bentuk dengan apa rupanya tuh mirip banget sama dengan Jeep Willys yang military. Nah, jadi benar, ini adalah keturunan langsung dari Jeep military Willys yang sering dipakai sama Amerika Serikat buat kegiatan perang zaman dulu kayak gitu. Dan ini udah capability buat kegiatan off-road, tapi masih nyaman. Nah, jadi ini ada beberapa upgrade nih untuk si Jeep JL-nya. Lalu yang bikin beda lagi, kalian bisa lihat di bagian fendernya itu udah ada LED. Dan ini udah DRL dan juga ada lampu sen. Nah, satu lagi yang bikin beda sama Jeep, di bagian depannya itu nggak ada emblem Jeep. Tapi kalau kalian lihat sekilas, ini udah kelihatan banget kalau ini adalah Jeep. Nah, jadi untuk selengkapnya, kalian bisa cek aja di channelnya Om Fitra Eri. Untuk linknya, aku akan taruh di atas sini. Oke, sobat Jeep. Jadi ini adalah aksesoris pertama yang wajib kalian miliki pada saat kalian punya Jeep JL atau kalian baru pengen banget beli Jeep JL, yaitu peredam panas. So, jadi selain fungsinya untuk meredam panas, dia juga yang pasti bisa meredam kebisingan dari luar ke dalam. Dan yang ini juga asli Mopar USA. Kalian walaupun tipis kayak gini, kecil kayak gini, ini tuh udah asli Mopar USA dan ini fungsinya banyak banget kayak gitu. Dan untuk pemasangannya sendiri, ini tuh udah direct fit. Jadi benar-benar udah di cutting sesuai dengan ukuran dari top si Jeep JL. Jadi untuk instalasinya tuh mudah banget, plug and play lah bisa dibilang. Lalu yang terakhir nih, aku pengen kasih tau ke kalian, untuk Jeep JL yang 4 pintu itu mempunyai 9 part. Tapi kalau yang 2 pintu, dia cuma mempunyai 7 part. Dan setelah ini, aku akan lanjut ke aksesoris yang kedua. Let's go. Nah, ini dia sahabat Jeep, aksesoris kedua yang wajib kalian miliki, yaitu bumper. Kalau bumper standar dari Jeep JL itu masih plastik. Masih plastik kan? Ini adalah Jeep JL yang Sahara. Kalau sebelah kanan saya, itu adalah Jeep JL Rubicon. Jadi kalian wajib banget ganti karena untuk faktor keamanan. Apabila amit-amit terjadi kecelakaan, bumper kalian tuh bisa berada di depan kan menahan dari tabrakan. Yang pertama, ini fender nggak bakal rusak, lampu-lampu juga nggak ikut rusak, grill dan juga lampunya nggak rusak. Karena kalau rusak itu lumayan banget harganya sahabat Jeep. Jadi selain dari faktor keamanan, untuk gaya pun bisa. Dan apalagi buat kalian yang suka off-road nih, ini ngebantu banget bumper yang udah terbuat dari besi, karena tuh bisa apa membuka jalan, apalagi kalau nabrak-nabrak ranting ataupun ya pohon-pohon gitu kan di hutan. Nah, ini tuh udah pasti lebih kuat daripada yang standar karena dia udah besi. Kalau kalian mau model yang lain, kita juga ada yang I Am The Fire. Kalian bisa lihat aja nanti untuk bentuknya seperti apa. Dan itu udah satu paket ya. Jadi untuk bagian depan dan juga bagian belakang. Dan selanjutnya kita akan bahas aksesoris ketiga yang wajib kalian miliki. Oke, sahabat Jeep. Jadi ini adalah aksesoris ketiga yang wajib kalian miliki, yaitu ada hood lock dari Bolt. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengamankan semua barang yang ada di dalam kap mesin kalian. Contohnya kayak intake, coil, terus busi, aki, dan lain-lain. Apalagi kalau kalian parkir di tempat yang sembarangan yang nggak ada tukang parkir atau CCTV-nya. Jadi itu sangat ngebantu banget nih sahabat Jeep, kuncinya. Nah sahabat Jeep, jadi untuk penginstalan sendiri itu mudah banget karena di dalam satu paket dari hood lock bolt-nya itu udah dapat yang namanya mesh grill. Ini bagian hitam ini, itu namanya mesh grill sahabat Jeep. Dan yang pasti ya si kuncinya ini. Dan untuk masukin kuncinya itu mudah banget sahabat Jeep.
Jadi kan tinggal masukin kunci bawaan standar dari Jeep JLA, tinggal putar sampai bunyi klik, dan itu udah terkonekkan dengan kunci kalian. Jadi itu udah aman banget. Ini fitur yang canggih menurut aku untuk Jeep JL. Dan kita akan lanjut ke aksesoris yang bagian 4. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi untuk aksesoris berikutnya, yaitu ada door seal nih. Untuk door seal sendiri, ini bahannya dari plastik ABS yang pasti udah kuat. Dan untuk penginstalannya, itu gampang banget. Kalian tinggal buka aja double tip ya. Dan kalian tinggal tempel di bagian sini nih. Itu ada 4. Depan kiri kanan, belakang kiri kanan. Nah, apalagi buat kalian yang punya anak kecil, itu memudahkan banget buat dede kalian tuh naik ke atas mobil Jeep kalian. Jadi kan biasanya kalau anak kecil tuh naiknya nggak langsung ke dalam sini kan kakinya, pasti dia harus menginjak bagian ini dulu. Yang pasti itu bikin aman juga dedenya, jadi nggak licin pada saat dia naik ke atas. Terus yang kedua juga untuk melindungi cat di bagian sini nih, jadi catnya tuh nggak gampang rusak. Dan untuk ngebersihinnya apabila ada kotoran lumpur ataupun tanah, ya kalian tinggal siram aja pakai air, mudah dibersihkan kayak gitu. Oke sahabat Jeep, untuk aksesoris yang terakhir nih yang wajib kalian miliki, yaitu ada yang namanya karpet. Nah, untuk karpetnya sendiri kita tuh ada stok ready untuk karpet dari Mopar. Untuk warnanya tuh ada hitam dan ada listnya warna merah seperti itu sahabat Jeep. Dan aku rasa untuk video rekomendasi aksesoris apa aja yang wajib kalian miliki di Jeep JL, apalagi kalian yang baru punya Jeep JL atau kalian pengen beli Jeep JL tapi masih bingung nih, kira-kira aku harus modif atau upgrade apa aja aksesorisnya. Dan ini dia videonya udah selesai. Terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan terakhir nih, ada marketplace kita juga. Kalau kalian nggak bisa datang kemari, kalian bisa cek aja di Blibli, di Tokopedia, dan juga terakhir ada di Bukalapak. Dan ada di Shopee. Dan ketiga yang tadi itu udah official ya. Dan kalau kalian emang pengen banget upgrade atau modif mobil kalian, tapi kalian nggak bisa datang kemari atau malas untuk cek marketplace, kalian bisa DM Instagram untuk daftar yang namanya program kita, yaitu home service. Jadi kalian bisa tetap melakukan aktivitas kalian, tapi kita datang ke tempat kalian untuk melakukan pemasangan aksesoris, service, ataupun spare part. Kayak gitu sahabat Jeep. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!